Selepas arahan penutupan selama seminggu dikeluarkan, pusat beli belahan utama hari ini lengang. Tidak seperti hari-hari minggu sebelumnya yang akan sesak dengan orang ramai, tinjauan kami siang tadi mendapati tiada kelibat pelanggan yang memasuki premis berkenaan. Pintu-pintu masuk utama premis pula dikawal rapi oleh pengawal-pengawal keselamatan. Situasi itu berikutan premis yang ditutup kepada pengunjung bermula hari ini selama seminggu untuk tujuan saringan ke atas semua kontak rapat dan proses nyakuman di pusat membeli belah itu. Bagaimanapun, kawasan letak kereta dapati penuh dengan kenderaan dan kami difahamkan kawasan itu dikhaskan untuk pekerja dan penyewa yang akan menjalani ujian saringan hari ini dan esok. Pengurusan Wan Utama menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan pihaknya telah menjalankan ujian saringan COVID-19 terhadap kakitangan dan penyewa selepas 4 kes positif melibatkan 3 pekerja dan seorang pengunjung. Memandangkan jumlah individu yang terlalu ramai, pihak pengurusan membiayai kos ujian saringan yang dijalankan makmal swasta. Dalam 800 lebih macam tu. 800 lebih wang? Jadi proses tu bermula dalam pukul berapa tadi? Mula dalam pukul 8.30 dah mula dah. So ikut tank, kita orang pun dalam pukul 12 baru habis. Mereka telah beritahu dekat saya punya tempat store untuk mulakan saringan test swab test ni pada hari ini. Dan semuanya berjalan dengan lancar sebab mereka dah tetapkan tarikh dan masa waktu bila akan dilakukan lah. Maybe around 9.30, kita orang berkumpul dalam store. And then pukul 12 lebih, we got a call. So, semua kena naik at the car park. And then everyone pergi di sana untuk beratur. Diorang akan minta IC juga. And then satu-satu kena masuk lah. Kena masak sikit sebab ramai kan. Tu hujan tadi. So, jam lah dekat tengah-tengah tu. So kena tunggu lambat sikit sebab diorang sepatutnya buat kat dataran kapak. So diorang pindah dekat kapak atas. Saringan dijalankan di tempat letak kereta premis yang telah disanitasi. Ujian saringan oleh pihak KKM dijadual pada 13 dan 14 Oktober ini hanya akan dibuat terhadap kontak rapat individu positif.